Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rifki Sulaiman, wartawan dari Banjarmasin Pos, yang saat ini sedang melaporkan di Jalan Veteran. Ya, bisa dikatakan saya agak terlambat ya, karena tadi malam saya juga kurang tahu, tidak mengetahui adanya kebakaran ini. Dan inilah kebakaran yang menghanguskan satu buah rumah serta gudang ya. Satu buah rumah dan juga gudang. Ini tidak satu buah rumah, ternyata ada dua buah rumah ya. Satu jalan, dan jadi dia ada di pinggir jalan lokasinya, dan agak sedikit bermasuk lagi ke dalam jalanan. Di sininya banjir, bro, sobat di pos kalian. Dan beginilah, oh iya, satu buah rumah. Nah, satu buah rumah serta gudang, ada gudangnya juga di sini yang terbakar akibat nyala api tadi malam. Makanya apinya cukup besar ya, sobat di pos kalian. Tidak berani masuk ke dalam karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi sampai sini saja untuk sobat di pos yang bisa melihat. Nah, jadi beginilah kebakaran yang menghanguskan satu buah rumah serta gudang yang ada di belakangnya. Saya mau melihat gudangnya dulu ya. Nah, jadi jalanannya banjir seperti ini ya, sobat di pos ya. Ada di belakang situ. Jadi gudangnya ini, kalau tidak salah tadi informasi yang masuk merupakan gudang kardus ya. Gudang kardus dan juga barang-barang yang bisa dijual, sampah-sampah yang bisa dijual seperti sampah plastik, botol dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di belakang itu. Api tadi malam juga cukup besar, membumbung tinggi, bahkan ada beberapa TV juga yang mungkin akibat terbakar ya di sini, TV tabung. Dan akhirnya mengakibatkan rusak. Nah, jadi dalaman airnya pun ada sekaki saya ya, di atas mata kaki saya, untuk masuk ke dalam sini karena mungkin tadi malam para emergensi kebakaran juga sudah melakukan evakuasi lebih lanjut serta pemadaman api, walaupun apinya masih berkobar ya, sekitar dari jam 00:30 sampai pukul 01 kalau tidak salah tadi malam. Api tersebut masih membakar, makanya menghabiskan meluluh lantakan keseluruhan dari rumah dan juga gudang kardus yang tergabung menjadi satu gedung. Nah, seperti inilah akibat dari kebakaran tersebut, sobat Bipos sekalian. Nah, semoga ini menjadi pelajaran juga untuk sobat Bipos agar lebih berhati-hati lagi. Untuk penyebab kebakarannya masih dalam tahap penyelidikan kepolisian, jadi masih belum diketahui ya. Apakah karena listrik atau ada api atau lain sebagainya, saya juga tidak mengetahui. Begitupun kepolisian masih dalam tahap penyelidikan, tapi di sini belum ada polis lainnya ternyata. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini di Jalan Veteran, tepatnya di jalan apa ya namanya ya? Di Jalan Veteran, dekat Jalan Manggis, sebelum Jalan Manggis. Oke, kalau begitu saya Rifki Sulaiman melaporkan dari lokasi. Terima kasih untuk sobat Bipos yang sudah menyaksikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa untuk sebelum meninggalkan rumah, cek kompornya. Kalau perlu lepas gasnya sebelum meninggalkan rumah, cek kelistrikannya juga dan lain sebagainya agar mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, sobat Bipos sekalian. Saya Rifki Sulaiman melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.